Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof untuk mengukuhkan soalan beliau. Soalan saya nombor 3. Persilakan Yang Berhormat Menteri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Berhormat Speaker. Terima kasih PB Jetih. Ini bos saya dan tahniah kerana dilantik menjadi pengerusi Felda. Jadi WB Besut ingin mengetahui apakah kementerian melakukan atau mempunyai laluan khas kepada golongan peneroka dalam daftar perniagaan mereka. Yang Hormat Tuan Dipertua, sesungguhnya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sentiasa mengambil langkah yang proaktif dan berterusan untuk memastikan semua pihak secara amnya memahami keperluan mematuhi undang-undang yang diterbit oleh SSM khususnya berkaitan dengan pendaftaran perniagaan. Sekarang inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh SSM mencapai objektif dan bersifat terbuka kepada semua golongan yang ingin menjalankan perniagaan, dan SSM telah melaksanakan satu program yang dikatakan fokus ataupun kumpulan sasaran seperti kepada orang yang kelainan upaya, pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberi dorongan kepada mereka ini dalam memulakan kerjaya dalam bidang perniagaan. Antara itu, kumpulan peneroka Felda ataupun ahli-ahli peneroka yang tergolong dalam mana-mana kumpulan tersebut adalah layak untuk mendaftar perniagaan di bawah skim yang disediakan. Selain itu, pakej inisiatif dalam bentuk perkakasan dan barangan serta modal awal perniagaan juga diperkenalkan oleh SSM di mana satu program baru yang dinamakan Biz Grant dan melalui SSM Prihatin. Dengan pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh SSM ini memudahkan proses pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran perniagaan secara online tanpa mereka perlu hadir ke pejabat SSM, iaitu melalui pengenalan perkhidmatan EasyBiz seperti EasyBiz Online, EasyBiz Kiosk dan EasyBiz On The Go dalam pelantikan institusi kewangan berlesen seperti Bank Simpanan Nasional dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia sebagai ejen SSM untuk memberi lesen perniagaan mereka. Dan diharapkan semua ini akan dapat dimanfaatkan oleh peneroka-peneroka Felda yang ingin menjalankan perniagaan mereka pada masa akan datang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Persilakan Yang Berhormat Besut untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih. Ya, saya daripada Besut, bukan daripada Jertih, Yang Berhormat. Memang kampung saya Jertih. Terima kasih di atas jawapan yang telah diberi. Kita tahu semasa pandemik COVID-19, ramai usahawan-usahawan kecil, terutama yang terlibat. Dan ramai juga telah mendapat compound daripada SSM. Mungkin kementerian boleh mengkaji semula sama ada untuk mengurangkan ataupun mengecualikan compound-compound untuk mereka, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, YB Besut. Persilakan Yang Berhormat. Terima kasih, YB Besut. Dan terima kasih, Yang Pertua. Sesungguhnya kerajaan cukup perhati dan cakna terhadap apa yang dialami oleh masyarakat, khususnya golongan peniaga yang terkesan oleh wabak COVID-19 ini. Dalam itu, kita mengadakan pelbagai insentif dan juga kecanaan kita ditunjukkan melalui 7 langkah yang telah diambil oleh SSM untuk merengangkan beban yang ditimpa atau yang diterima yang dihadapi oleh mereka. Antaranya, kita memberi moratorium selama 30 hari kepada mereka terkesan. Yang kedua, lanjutan masa 90 hari untuk penyata kewangan yang mereka tak mampu hantar semasa PKP. Kemudian kita juga melanjutkan tempoh mesyuarat agung syarikat mereka. Kemudian kita memperkenalkan pengecualian kelulusan bagi syarikat berhad menurut jaminan. Dan kita mengurangkan kompaun sehingga 90% pada mereka yang terkesan dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya persilakan dari blok dari sini untuk soalan tambahan kedua. Yang Berhormat, terima kasih. Yang Berhormat Lumut. Lumut. Terima kasih. Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin merujuk pada soalan yang dibawa oleh Besut tadi ialah apakah langkah-langkah yang diambil oleh SSM khusus untuk peneroka Felda
kalau kita kata online itu memudahkan, tetapi apakah SSM bersedia untuk mengambil langkah proaktif untuk turun ke kawasan Felda bagi menerangkan dasar-dasar dan juga program-program yang ada supaya urusan dataran syarikat dan juga apa juga perkara baru yang ada pada SSM mudah, lebih mudah sampai kepada peneroka. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Silakan. Terima kasih YB Lumu dan satu soalan yang baik. Terima kasih. Sesungguhnya SSM telah mengadakan satu program yang dinamakan Perkhidmatan Kaunter Bergerak Pendaftaran Perniagaan. Kita penjajah ke seluruh Felda ke 11 buah negeri di Malaysia. Pada 19 bulan 2 2019, kita berada di Negeri Sembilan di untuk penduduk Felda Palung. Kemudian pada 18 bulan 4, kita berada juga di Negeri Sembilan, iaitu di Felda Raja Alias. Kemudian pada 25 bulan 8 2019, kita berada di Felda Ulu Belitung. Seterusnya Yang Mohamad Ketua, pada 29 bulan 9, kita berada di Perlis, itu untuk pelajar di Perlis di Felda Rimba Mas sepena Bengkel E-Biz. Pada 21 bulan 11, kita di Perak, kita berada di Komuniti Felda Lasah. Kemudian di Terengganu, di Felda Jerangau pada 13 bulan 2 2020, dan yang terakhir sekali lagi di Negeri Sembilan di Felda Palung, iaitu pendaftaran LITA untuk pendaftaran pembaharuan, perubahan, penamatan perniagaan, pembayaran kompaun dan pengaktif Easy Biz, iaitu di Dewan Besar Gemas Negeri Sembilan. Jadi ini yang telah kita lakukan dan insyaAllah selepas PKP ini dibuka semula, kita akan perkasakan lagi, kita akan aktifkan lagi untuk memberi tumpuan kepada peneroka-peneroka FEDA untuk memudahkan mereka mendaftar ataupun melakukan apa saja berkaitan dengan SSM. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Saya rasa kita pergi ke soalan yang keempat. Satu lagi, Tuan.